Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kita berjumpa kembali melalui Soneta volume ke-12. Nah, para hadirin, sesungguhnya lagu mendatang ini diilhami oleh sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mim ma'in dafiq, yakhruju mim bainis sulbi wattara'ib. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang memancar di antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk rame-rame kita dengarkan lagu yang pertama ini. Punya memandang orang beda dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Apa dan dari mana asalnya manusia? Nah, sekarang mari kita kaji lebih lanjut. Kemana kita setelah kehidupan ini dan bagaimana nasib sang badan setelah kematian nanti? Semoga lagu berikut ini akan memberi jawaban untuk kita semuanya, para hadirin.
akhir dari perjalanan sang badan, yang katanya cantik dan tampan, gagah dan perkasa, ternyata ujung-ujungnya hanya jadi santapan cacing tanah belaka. Semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Oke, bagaimana para hadirin? Kita lanjutkan? Baik, kalau begitu saya akan pilihkan sebuah lagu untuk Anda yang patut untuk kita renungkan. Tinggal nyawa anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi.
masa ke masa manusia, manusia berkembang peradabannya. Hingga di mana-mana manusia, manusia merubah wajah dunia. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, nyaris menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Tapi sayang disayang manusia, manusia lupa diri tinggi hati, lebih dan melebihi tingginya, tingginya mencakar langitnya tadi. Roda pembangunan manusia makin penuh kesibukan, sehingga yang wajib pun terabaikan. Sujud lima waktu menyembah Tuhan, karena dimabuk oleh kemajuan. Sampai komputer dijadikan Tuhan. Yang benar aja. Kalau bicara tentang dunia, dunia, aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, agama, mereka jadi alergi. Membaca koran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Gak salah tuh. Buat apa berjaya di dunia, dunia, kalau akhirat celaka. Marilah kita capai bahagia, bahagia di alam fana dan baka. Mudah-mudahan kita pandai mengambil hikmah dari lagu tadi, sehingga kita menjadi orang yang sujud kepada Allah di sela-sela kesibukan bekerja, dan termasuk orang yang membaca Al-Quran di samping membaca Quran. Nah, kali ini bagaimana kalau saya berbicara tentang cinta? Setuju? Oke. Sebuah nomor yang cukup manis dari volume 12, Citra Cinta. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan.
letakkan nilai cinta dalam kesucian. Jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu setan. Dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Cinta hati-hati dan waspada, jaga pelihara serta kuasailah, sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua. Bila hidup cinta tiba di titik nikah, banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang. Korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Syukurilah anugerah cinta, pelihara nilai citra cinta. Aduh domba, aduh domba.
kau suka membukakan aib sesama. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Senjang di seberang lautan telah kelihatan, tapi gajah di belakang mata tanda kelihatan. Thank you.
mereka akan bangga saudaranya.
Arahkan kedua tanganku ke langit tinggi. Mohon ampun padamu, Tuhan pengasih penyayang. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Terimalah cintaku dan ampunilah semua. Aku menjerit by Mira's man. Tepuk tangan buat Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, malam ini adalah malam yang ketiga Soneta mengadakan show di Malaysia ini, tentunya dengan sebuah mission, yaitu dalam rangka mempererat silaturahmi khususnya antara kedua bangsa serumpun, Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut tadi, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah secara totalitas sesuai dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Dan untuk itu, tidak bosan-bosannya kami kumandangkan lagu persatuan ini. Thank you.
ketahuilah, sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Laksana bui di atas lautan, selalu diombang ambingkan. Thank you.
Allah, hanya padanya Allah. Kita menyembah Allah, tunduk dan bertakwa. Bila datang kebenaran, pasti hancur kebatilan. Bila datang kebenaran, pasti hancur kebatilan. Hayo, bersatu padu, hayo, dan seirama, hayo, seiman sejalan. Semoga hubungan kedua negara semakin akrab hendaknya. Amin. Hadirin, saya dengar di sini banyak warga negara Indonesia, betul? Betul? Alhamdulillah. Sebuah pesan buat Anda. Titip nama bangsa, negara, dan agama. Sanggup? Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, hadirin, berikut ini sebuah lagu yang pantas kita renungkan, ya. Judulnya 1001 Macam. Dan pekerjaan dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Silakan mau pilih cara mana. Semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Gila. Dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena kini zaman sudah edan, jujur tidak makan. Zamannya edan, zamannya edan, kita jangan jadi setan. Zamannya edan, zamannya edan, kita jangan jadi setan. Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti baginya akan digantikan rezeki yang halal dan digandakan, insya Allah. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara
berat ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Seribu satu macam. Terima kasih. Hadirin, lagu apa? Iya, iya. Banyak permintaan, insya Allah. Dan kali ini akan kami ajak Anda untuk merenungkan sebuah syair yang kami beri judul Buta Tuli. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan.
hingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, 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 oh. Bagaimana? Masih mau terus? Masih mau terus? Mau lagu apa sebelah sana? Lagu apa? Hah? Tak kedengarnya lagi ya? Oke, okay, bagaimana kalau kami pilihkan sebuah lagu yang cukup semangat? Judulnya Sumbangan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi dengan keikhlasan. Menyumbang sebenarnya menyumbang, memberi demi ridho Tuhan. Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa perhitungkan harga? Kalau memang benar kau mau menyumbang, kenapa mengharapkan menang? Dermawan sebenarnya dermawan, orang yang punya ketulusan. Dermawan sebenarnya dermawan, tidak mengharap keuntungan. Memberi 1,000, mengharap 1,000,000, hitungan ingin cepat kaya. Memberi ribuan, mengharap miliaran, sudah jelaskan perjudian. Mau judi atau nyumbang? Mari kita menyumbang demi pembangunan dengan harta dan pikiran. Namun jangan tegakkan sendi pembangunan dengan meruntuhkan iman. Rakyat menyumbang demi kemajuan. Ya pahlawan pembangunan, tapi kalau nyumbang cari keuntungan, pencuri aku dermawan. Dermawan, hayo para dermawan, menyumbang. Menyumbang, ayo kita menyumbang agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan permainkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Mau judi atau nyumbang? Mari kita menyumbang demi pembangunan dengan
menggunakan sendi pembangunan dengan menentukan iman. Orang yang menyumbang demi kemajuan, dia pahlawan pembangunan. Tapi kalau nyumbang cari keuntungan, pencuri aku demam. Para dermawan menyumbang demi pembangunan, menyumbang hayo kita menyumbang agar merata kemakmuran. Namun hukum Tuhan jangan permainkan, yang haram jangan dihalalkan. Karena pembangunan tanpa ridho Tuhan takkan membawa keberkahan. Tanyakan hatimu, mau main judi atau mau nyumbang? Hah? Iya. Demikian tadi hadirin sekalian, empat judul lagu berturut-turut bersama Bang Haji Roma Irama. Untuk ketiga kalinya pada malam hari ini kami tampilkan buat Anda salah seorang biduanita yang berasal dari kota Jombang, Jawa Timur, yang sampai saat ini masih sendiri. Untuk itu kami mohon tepuk tangan yang meriah buat Nur Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya cintai, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Syukur, alhamdulillah, dan kabar kami tentunya. Oke, terimalah sebuah lagu yang pertama yang berjudul Jera. Jerah
Oke, sebuah lagu yang kedua. Bagaimana, terus apa enggak ini? Terus ya. Sebuah lagu yang kedua. Lagunya cukup lama, tapi masih asik ya. Yang berjudul Sekuntum Mawar Merah. Sekuntum mawar merah judul sebuah nama. Sebuah nama.
Hadirin, sampai di sini perjumpaan kita, dan atas segala kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf dan selamat berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji padamu semua bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi. Dengan terdengarnya lagu insya Allah ini, berakhir sudah malam gembira bersama Soneta dan Roma Irama. Atas perhatian Anda kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Ini ku berjanji padamu semua bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti, insya Allah.